وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين آمين. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Sahih Bukhari. Sekarang kita mengkaji bab wudu. Wudu berarti ini adalah bab yang keempat. Yang pertama tentang badul wahyi, permulaan turunnya wahyu. Yang kedua tentang iman. Yang ketiga tentang ilmu. Nah, sekarang tentang wudu. Ya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah, bab ma jaa fil wudu, bab dalil-dalil yang berkaitan dengan wudu. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-Maidah ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau sholat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian tangan kalian sampai siku kalian, kemudian usaplah kepala kalian, kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki kalian. Baik. Kata penulis di sini, itu pensyarahnya rahimahullah, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Al-wudu mushtaqqun min al-wada'ah. Jadi asal kata al-wudu itu diambil dari al-wada'ah. Wada'ah itu sinonim dengan al-husnu, bagus. Iya. Di antaranya perkataan orang Arab, wajhun wadi. Apabila seorang dipuji dengan kalimat dia wajahnya wadi, yakni ganteng. Apa kaitannya wudu secara bahasa dengan syariat? Bahwa orang yang berwudu itu wajahnya bersih dan bercahaya. Beda dengan orang yang enggak pernah wudu, itu orang kafir. Bagaimana wajahnya ya? Ya putih bahasanya, lawan kata daripada wadi, bagus dan bercahaya, ya lawan katanya yaitu putih bahasa Jawanya, keruh. Begitulah ya kawan. Wajhul istisqaq anna fil wudu. Naam. Maka dari pecahan kata wudu itu dari kata wada'a yang artinya bagus atau indah. Maka dalam wudu itu tathhirun lil a'dha. Untuk membersihkan anggota badan yang dikenai wudu, yaitu tangan, ya, wajah, kemudian juga berkumur, istinsyak, istinthar, menghirup air dengan hidung dan mengeluarkannya. Ya, kemudian wajah dibersihkan itu semua. Kemudian tangan sampai siku, kemudian rambut kepalanya maksudnya. Kemudian kakinya. Saya teringat waktu peristiwa pandemi kemarin. Hampir semua orang cuci tangan, iya kan? Bahkan ada beberapa rumah itu di depannya itu dibikin wastafel, lengkap dengan sabunnya. Subhanallah, Islam sudah 14 abad yang lalu menyuruh kita untuk mencuci tangan. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum minan nawm fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilaha thalathan. Fa inna ahadakum la tadri
aina batat yadu. Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, maka jangan langsung mencelupkan tangannya di dalam bejana yang isinya air wudu. Tapi cucilah dulu tangan itu dengan gayung ya. Ya kalau enggak ada gayung ya ditumpahin sedikit begini airnya. Cucilah itu tangan 3 kali kata Rasulullah. Sebab seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Subhanallah. 14 abad yang lalu Islam mengajarkan cuci tangan. Begitu ya akhwan. Begitu pula dalam wudu. Begitu pula mandi junub atau mandi besar disyariatkan dalam Islam agar manusia itu bersih badannya. Apalagi kalau pakai sabun maka wangi. Kan begitu ya, kawan. Coba kalau ada orang enggak mandi selama 3 hari atau seminggu. Waduh. Bahaya sudah. Jarak 3 meter orang sudah enggak tahan sama dia. Hakun kata Rasulullah wajib bagi setiap orang minimal dia mandi sekali dalam 1 Jumat, maksudnya pada hari Jumat. Itu minimal. Minimal itu. Kalau kita orang ini orang Indonesia kayak ikan. Tiap hari mandi 2 kali. Ada yang sampai 3 kali mandi. Ya. Baik ya, kawan. Jadi di dalam wudu itu terkandung kebersihan bagi anggota badan, ya, ini terutama yang dikenai air wudu. Wa tahsinan laha. Dan untuk memperindah, memperbagus. Fi tathhirun laha min al-qadhal hissi. Maka dengan wudu itu dibersihkan dari kotoran yang nampak oleh mata. Iya. Apa saja? Kotoran itu ada 2 jamaah sekalian. Ada kotoran yang tidak najis, ada kotoran yang najis. Kotoran yang tidak najis seperti apa? Ingus, air liur, darah, nanah. Ya. Itu jamaah sekalian. Ya. Tapi itu kotor dan harus dibersihkan. Nah, yang kedua ada kotoran yang najis seperti kencing, beol, madhi. Madhi itu sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan keluar pada saat syahwat bangkit. Iya, begitu jamaah sekalian. Itu najis. Maka dengan wudu itu membersihkan apa ya kawan? Kotoran-kotoran yang nampak oleh mata maupun kotoran yang sifatnya maknawi. Jadi ada kotoran yang sifatnya maknawi. Apa itu ya kawan? Dosa. Dosa itu kotoran tapi tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi Nabi menyebut bahwasanya orang kalau wudu ketika dia membasahi tangannya, maka dosa-dosanya itu berjatuhan sampai yang ada di bawah kukunya. Jadi yang pernah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya, maka dengan wudu itu maka berjatuhan dia dosa-dosanya. Subhanallah. Begitu pula yang ketika dia membasuh wajahnya, maka berjatuhan itu dosa-dosa dari wajahnya. Makanya kita kalau wudu itu usahakan mata itu basah. Usahakan mata itu kena air wudu. Usahakan. Tapi tidak perlu dikucek-kucek. Kan kita kalau membasuh wajah kan diusap-usap gini kan wajah ya kan. Tapi kalau mata, nah ini ikhtilaf para ulama. Tapi yang rajih jumhur mengatakan tidak perlu dikucek-kucek mata itu. Ketika antum begini, bukalah mata. Ketika antum buka mata itu dia basah,
antum ketip-ketip mata itu, maka itu sudah basah mata antum. Sudah sah wudunya. Maka akan keluar dosa-dosa dari mata yang dia pandang, dia melihat yang tidak dihalalkan. Begitu jemaah sekalian. Begitu pula tangan sampai siku. Begitu pula kepala, kuping, dan kaki. Keluarlah dosa-dosa itu berguguran dengan air wudhu. Fa inna dzunuba wal khata'a takhruj. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dosa-dosa dan kesalahan akan keluar bersama akhir tetesan wudhu, air wudhu, sebagaimana itu ada dalam hadis Nabi SAW. Kemudian penulis membawakan dalil Al-Quran Al-Karim. Di sini menunjukkan bahwa ibadah wudhu itu ada dalilnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran yaitu surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya di sini siapa? Muslim. Baik laki atau perempuan. Idza kumtum, yakni jika kalian berdiri mau sholat, maka basuhlah wajah kalian. Di sini menunjukkan perintah agar kita setiap mau sholat itu berwudu. Nah, bagaimana kalau dia sudah punya wudu? Kata ulama, sebagaimana kata Ibnu Katsir, sunnah seseorang yang sudah punya wudu untuk wudu lagi setiap mau sholat, tapi wudunya itu ringan, cukup sekali saja, tidak perlu sampai 3 kali. Begitu ya ikhwan. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, idza kumtum ila shalat faghsilu. Jika kau berdiri mau sholat, maka basuhlah wajah kalian. Baik kalian sudah punya wudu atau belum punya wudu. Kalau belum punya wudu, ya wajib hukumnya. Karena dia hadas kecil, kentut. Ya, maka dia harus wudu. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Tidak akan diterima salat seorang di antara kalian jika dia hadas kecil sampai dia berwudu. Faghsilu, kalimat faghsilu di sini menggunakan kata kerja perintah. Dalam ilmu usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal kata kerja perintah dalam Al-Qur'an dan hadis, hukum asalnya apa? Wajib. Wajib itu apa? Ma yuthabu fa'iluh wa yu'aqab tarikuh. Barang siapa yang mengerjakannya dia dapat pahala. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia berdosa. Dihukum dia. Itulah definisi wajib menurut ulama usul fiqh. Ada lagi ulama usul fiqh mengatakan wajib itu ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Bahwa wajib itu sesuatu yang diminta untuk dikerjakan, diminta oleh Allah kepada hambanya untuk mengerjakannya dengan permintaan yang pasti, yang kuat. Itulah definisi wajib. Wajah yang wajib dibasahi itu dinamakan wajah karena ketika orang berbicara nampak wajahnya. Definisi wajah atau batasannya melebar dari syahmatil udhunain. Syahma itu inilah ikhwan. Ini apa bahasa Indonesianya? Enggak ada bahasa Indonesianya ini apa ini? Ada bahasa Jawa, godek. Nah, bahasa Indonesianya apa? Enggak ya. Masa jambang lah jenggot. Nah, godek.
Udah di Indonesia kan aja itu, ambil sudah. Ya. Catat dalam bahasa Indonesia, kodek. Baik, nah. Dari mulai kodek ini ya, kanan dan kiri lebarnya. Panjangnya dari mulai ujung dahi yang berbatasan dengan rambut kepala itu sampai dagu yang paling bawah. Inilah definisi wajah. Dan itu harus dibasahi dengan air wudhu. Oleh karena itu bagi yang punya jenggot tebal, ya, maka yang tumbuh jenggot tebal itu harus basah semua itu. Maka harus digini-ginikan. Tapi kalau jenggotnya kita orang Indonesia ini sedikit-sedikit, ya, cukup diginikan selesai atau diginikan sama air selesai sudah. Alhamdulillah sah sudah wudunya. Itu ya, ikhwan. Kemudian karena mulut dan hidung termasuk bagian daripada wajah, maka wajib dibasahi. Bagaimana caranya? Berkumur. Karena mulut itu bagian daripada wajah. Begitu pula hidung. Hidung itu bagian daripada wajah. Maka harus dibasahi dengan air. Bagaimana caranya? Dengan istinsyak. Menghirup. Menghirup langsung dikeluarin. Jangan lama-lama menghirupnya. Kalau masuk ke dalam paru-paru ya, ya kan? Atau ke tenggorokan. Tapi menghirup langsung dikeluarin. Jelas ya, kan? Nah, ini perhatikan, wajib hukumnya. Wajib. Dan juga karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkan istinsyak. Menghirup air lewat hidung dan menyemprotkannya lewat hidung juga. Setelah itu Allah Azza wa Jalla, jadi perhatikan ya, mulai sekarang perhatikan ya. Oh. Nanti ada hadisnya itu nanti ya. Mengenai pakai tangan apa, tangan kanan atau tangan kiri, apakah dua tangan, telapak tangan, itu nanti. Memang Rasul dengan satu tangan. Ya. Berkumur dan istinsyak itu dengan satu tangan. Atau bisakah seperti itu? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Yang lain bisa enggak? Nah, kalau belum bisa ya dua kali enggak apa-apa. Pertama berkumur dulu, baru setelah itu apa? Istinsyak. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyatakan wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian basuhlah tangan kalian sampai siku. Sampai siku ini siku ya. Ya. Nah. Perhatikan di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan aydiyakum. Jamak dari yad, tangan. Padahal kita tahu bahwasanya tangan manusia cuma ada dua kan. Tapi maksudnya di situ ditujukan kepada jamaah kaum muslimin. Laki dan perempuan apabila membasuh tangan adalah sampai siku. Marafik jamak dari mirfak. Mirfak dinamakan mirfak karena dia dipakai biasanya untuk senden. Orang Arab itu ya kan, tempat duduknya di ruang tamu itu biasanya ada kayak kasur-kasur apa bantalnya tapi keras, habisnya untuk bersandar begini, ya kebiasaannya mereka bersandar begini. Lah apa anggota badan yang digunakan untuk menahan badan? Sikunya, gitu ya kan, jelas ya kan? Nah, begitu maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan marafik atau siku. D-
Definisi siku yaitu perbatasan antara al-adud, adud itu ini ya, dan al-zira, zira itu ini. Ya. Nah, jadi jangan lupa ketika membasuh tangan itu sampai siku. Pertanyaannya, bolehkah sampai melebihi siku? Bagaimana jawabannya? Ikhtilaf para ulama. Abu Hurairah mengatakan boleh. Dan beliau sering melihat Rasulullah, bersama Rasulullah mulazamah selama 3 tahun sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau kalau wudu itu bahas bagian tangan itu pas siku sampai masuk ke dalam al-adud, adud itu ini. Begitu ya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku mereka itu akan ghurra muhajjalin min atharil wudu. Nampak tandanya itu bekas-bekas wudu yang ada pada anggota badannya itu akan bercahaya. Tangan, wajah, rambut, ini kepala, kaki itu bercahaya pada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW mengenal itu umatnya. Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ghurran muhajjalin itu sebenarnya istilah untuk kuda yang warnanya hitam, tapi pada bagian wajah dan kaki-kakinya semuanya putih. Itu asal kata ghurran muhajjalin. Diambil itu untuk sifat orang mukmin yang berwudu pada hari kiamat itu dia nampak pada wajahnya, tangannya, sampai sikunya, kemudian kakinya, rambutnya dan telinganya itu bercahaya. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Abu Hurairah mengatakan, "Faman arada an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa yang ingin dipanjangkan cahayanya pada anggota bagian wudunya itu, silakan dilakukan. Jadi kalau siku sampai lengan, kalau kaki sampai mana? Sampai mata kaki, tapi boleh sampai betis. Betisnya. Begitulah ya, ikhwan. Setelah itu, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wamsahu bi ru'usikum." Dan usaplah kepala kalian. Allah tidak mengatakan basuhlah ya kepala kalian, tidak, tapi usaplah dengan air kepala kalian. Di situ menunjukkan tidak wajib kepala itu dibasuh. Bahkan tidak pula mustahab, tidak disunnahkan. Bahkan dia makruh untuk dibasahi seperti keramas. Ketika wudu ada orang membasahi kepalanya seperti keramas. Tapi yang benar adalah mengusap saja. Bahkan kata Syekh bin Utsaimin, barang siapa yang membasahi kepalanya itu ya, membasuhnya seperti orang keramas gitu, itu batal wudunya karena dia melakukan sesuatu yang tidak diperintah. Ya. Kemudian di sini jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla menyatakan di sini, usaplah kepala kalian. Pertanyaan, apa definisi kepala? Batasan kepala. Batasan kepala itu ya tadi itu dari ujung rambut tadi itu di dahi sampai ke belakang. Ini kepala kita. Dan telinga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-udhunani minar ras. Bahwa telinga ini bagian daripada kepala. Jadi jangan lupa ya, ketika mengusap kepala, ya namanya kepala ini semua kepala ini. Jangan lupa mengusap telinga. Itu ya. Karena telinga bagian daripada kepala, maka tidak perlu mengambil wudu air lagi.
Cukup air yang ada di yang sekali itu diusap kepala, langsung setelah itu telinga. Nah, mengenai kepala di sini jamaah sekalian, para ulama madhab itu berbeda pendapat. Ada yang menyatakan seluruh kepala itu harus diusap. Ada yang menyatakan sebagian saja sudah sah. Mereka yang mengatakan seluruh kepala itu diusap itu berdasarkan hadis, karena mereka melihat Rasulullah melakukan itu waktu wudu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah dan yang lainnya para sahabat. Itu diawali dari mana? Bada'a min maqdami ra'sihi, sini. Ya, min maqdami ra'sihi, thumma dhahaba bihima ila qafahu, kemudian dia mengusapnya sampai ke tengkuknya sini, thumma raja ila mabada'a minhu, kembali kepada dia mengawalinya. Itulah yang dimaksud dengan mengusap kepala. Jelas ya, ikhwan? Adapun yang mengatakan cukup sebagian dari kepala, itu karena ada hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu pakai sorban itu, Nabi ketika wudu hanya mengusap di sininya saja. Ini ujung-ujung ini rambut yang di sini, kemudian Nabi mengusap sorbannya. Ada sahih itu hadisnya. Maka jawabannya adalah, jika antum memakai kopiah atau sorban dan antum tidak mau melepasnya, ya lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Ini diusap sebagian sini, kemudian usap itu koplokmu itu, atau sorban diusap sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kau melepas sorban, usaplah sebagaimana Rasulullah mengusap seluruh kepalanya. Jelas ya, ya kawan. Kemudian telinga. Adapun yang memakai apa tidak memakai koplo atau tidak memakai sorban, kemudian dia mengusap kepala cuma gini aja. Nah, itu enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya itu dari Nabi SAW. Cuman mereka mengambil dari perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ayat yang berbunyi wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, bi di sini bi ru'usikum, bi di sini secara bahasa itu salah satu maknanya littabi'id, yaitu maknanya secara bahasa sebagian, ini sebagian dari kepala kalian. Dan itu ada dalam bahasa Arab memang. Jadi mereka memahami yang dalilnya itu yang begini-begini itu pakai ayat juga. Cuman memahami kalimat bi di situ artinya sebagian dari kepala kalian. Tapi dibantah oleh para ulama yang mengatakan seluruh kepala, bahwa dalil secara bahasa itu perlu penjelasan praktek perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi memahami biru usikum di sini? Ternyata Nabi mengusap seluruh kepalanya. Berarti bi di sini maknanya bukan sebagian, tapi maknanya lil ilsaq. Karena menyeluruh. Karena bi juga di dalam bahasa Arab juga maknanya apa? Menyeluruh, bukan sebagian. Sehingga pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil sunnah yang paling dekat dengan sunnah itu seluruh kepala. Begini ya ikhwan. Ya,
Kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan wa arjulakum minal ka'bain. Di sini Allah menyatakan wa. Ya. Wa. Nah, wa di sini kata sambung. Sambung kepada yang mana? Apakah kepada kalimat perintah sebelum ini atau sebelumnya lagi? Kalau kalimat perintah sebelum wa di sini apa? Wamsahu. Usaplah kepala kalian. Ya. Tapi di sini qiraatnya bukan kasrah. Karena di dalam kalimat wamsahu bi, kalimat bi di situ kata depan itu harus mengkasrohkan kata benda setelahnya. Ternyata qiraat yang sah dari Nabi bukan wa arjulikum, tapi apa? Wa arjulakum, berarti kembali kepada kata kerja yang pertama, wam faghsil wujuhakum. Maka di sini berarti faghsilu wa arjulakum. Faghsilu arjulakum. Antum paham gak ya kawan? Ini harusnya pakai papan tulis saya jelaskan. Ya. Tapi karena gak ada papan tulis ya. Ya udah. Antum. Ada yang paham ya. Paham ya gak paham ya gak paham. Jadi begini. Di dalam surat An-Nisa ayat Al-Ma'idah ayat 6 ini. Perintah yang pertama dalam wudu faghsilu wujuhakum. Ya kan? Wa aydiyakum il marafiq. Ini kata kerja yang pertama. Kata kerja itu apabila perintah, maka objeknya itu difathahkan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Faham ya? Nah, kemudian kata kerja perintah yang berikutnya wamsahu. Tapi kalimat wamsahu ini ada bi-nya. Bi ini kata depan. Lah ada, kalau ada kata depan maka kalimat kata benda setelahnya harus dikasroh. Wamsahu bi ruusikum. Si ruusikum. Nah, ketika setelah menyebut ini mengusap kepala ini tidak ada lagi kata kerja. Tapi dengan menggunakan wa. Wah, wa di sini dalam kaidah bahasa Arab kata sambung ini itu menyambung dengan kata kerja sebelumnya. Nah, dicek bagaimana harokatnya. Ternyata harokatnya arjulakum. Arjula berarti apa? Fathah. Berarti mengikuti yang mana? Yang pertama. Yang faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dari mana kita tahu? Ya ini mutawatir sudah. Kalimat wa arjulakum itu mutawatir. Seperti itu memang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril. Bukan di kasrah. Tapi di fathah. Berarti mengikuti kata kerja yang pertama, bukan yang kedua. Jelas ya? Begitu ya, kawan. Maka di fathah dia wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki kalian. Ya. Ketahuilah, ada satu kelompok sesat yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Itu kelompok Syiah. Mereka membaca ayat ini bukan wa arjulakum, tapi wa arjulikum. Dan kaki kalian. Berarti kembali kepada kata kerja yang mana nih? Wamsahu. Bi. Jadi ada bi-nya di situ. Berarti makanya orang Syiah kalau wudu pas bagian kaki. Kok azan? Azan ya?
Cepat sekali ya kawan maghrib, isyanya. Nah, ya, jadi orang Syiah kalau pas bagian kaki itu diusap saja, seperti orang ahlu sunnah mengusap khuf, sepatu khuf. Berarti wudunya orang Syiah tidak sah. Kalimat wa arjulakum itu jauh lebih kuat daripada wa arjulikum, karena dikuatkan oleh hadis Bukhari Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika waktu menggali parit khandaq melihat para sahabat yang wudunya tergesa-gesa sehingga tumitnya kering dari air wudu. Antum tahu tumit mana ya, kawan? Tumit mana? Tumit. Ah, itu tumit itu. Tumit itu kering dari air wudu. Maka Rasulullah teriak, "Wailun lil aqabi minan nar." Celaka neraka bagi orang yang tumitnya kering dari air wudu. Berarti yang benar yang mana bacaannya? Wa arjulakum atau wa arjulikum? Wa arjulakum. Orang Syiah keliru. Bayangkan ratusan juta orang keliru membaca Quran dan keliru dalam mengamalkannya. Mereka, siapa mereka? Orang Syiah. Dan saya lihat sendiri bagaimana wudunya orang Syiah. Orang Iran itu kalau wudu seperti itu, bagian kaki diusap. Ya, silakan anu dulu, azan dulu. Kita sambung sedikit. Jarang ketemu kita orang ini. Siapa sekalian? Menurut ulama ahli sunnah, ahli qiraat, bahwa qiraah untuk wa arjulakum itu memang ada dua qiraah. Yaitu wa arjulakum ilal ka'bain dan wa arjulikum ilal ka'bain. Dua-duanya hak. Cuman ahli sunnah menafsirkan dua qiraat itu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Kesimpulannya begini. Ketika membaca wa arjulakum ilal ka'bain berarti gandeng dengan faghsilu wujuhakum, yakni basuhlah kaki kalian ketika kalian tidak memakai sepatu khuf. Maka basuhlah itu kaki kalian sampai mata kaki kalian. Adapun wa arjulikum ilal ka'bain, maksudnya di situ apabila kalian sedang memakai sepatu khuf dan kalian sebelumnya sudah punya wudu dan memakai sepatu itu dalam keadaan suci, maka ketika kalian hadas kecil karena kentut atau kencing, maka ketika wudu lagi cukup kalian mengusap saja bagian atasnya sampai mata kaki, diusap sampai mata kaki. Maksudnya di sepatunya itu, karena sepatu khuf itu definisinya adalah sepatu yang menutupi kaki itu, telapak kaki itu dan atasnya dan jari dan juga tumit dan mata kaki. Itu definisi sepatu khuf. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sepatu boot atau sepatu safety. Iya, yang sampai menutupi mata kaki. Maka ketika antum gitu mau jalan nih, mau safar, karena di daerah yang dikunjungi musim dingin, maka dia wudu di Indonesia, tutup itu, dibasuh sampai kakinya dibasuh, kemudian setelah itu dia pakai sepatu anti dingin, naik pesawat dia, ketika turun atau wudu, maka tidak perlu lagi melepas sepatu khufnya itu, sepatu safety-nya itu. Ketika pas bagian kaki, karena dia mau wudu, pas bagian kaki cukup diusap sepatunya bagian atasnya itu. Jelas ya, kawan? Jadi itu dua qiraat, dua bacaan, wa arjulakum dan wa arjulikum itu disesuaikan atau dijelaskan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang benar. Adapun orang Syiah menentang ahlu sunnah, mereka hanya mengusap kaki saja, ya, sehingga wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Dan mereka ajib ya,
menyelisih ahlu sunnah bukan hanya dalam sunnah, tapi juga ini dalam mendefinisikan mata kaki. Menurut orang Syiah, mata kaki itu di sini dikatakan, ya, bahwa yang dimaksud dengan mata kaki itu adalah tulang yang tumbuh di punggung kaki, punggung telapak kaki. Itu yang dimaksud oleh orang Syiah, kata mereka, mata kaki. Sehingga wa arjulukum minal ka'bain, yakni usaplah atas atau punggung kaki kalian saja. Itu mereka menafsirkan seperti itu, menyelisihi makna secara bahasa. Makna ka'bain itu mata kaki itu yang ini yang muncul, tulang yang tumbuh di mana? Di bawah betis. Paling betis yang paling bawah. Jadi mata kaki itu mengikuti betis. Dia adalah betis yang paling bawah, itu mata kaki. Inilah makna secara bahasa yang benar. Orang Syiah menyelisih ahlu sunnah sampai dalam masalah bahasa. Makna secara bahasa. Itulah kebiasaannya orang Syiah. Ada pertanyaan kayak kok? Iya. Pertanyaannya? Sebaiknya kita jangan terlalu kencang itu, karena ada hadis kita disuruh hemat ya, bahwa Nabi itu berwudu itu satu mut, airnya cuma satu mut itu segini loh ya kawan. Nabi bisa wudu satu mut, artinya apa? Bahwa kita disuruh oleh Nabi untuk hemat, jangan terlalu kencang kerannya itu, iya cukup sedikit saja sudah cukup. Begitu ya, kawan. Secukupnya lah, secukupnya. Itu sunnah tentang pemakaian air. Bahkan Nabi melarang kita untuk mubazir dalam masalah wudu ini, walaupun kita berwudu di sungai yang mengalir. Jadi walaupun itu sungai mengalir, tetap kita jangan terlalu banyak airnya yang kita ambil. Seperti itu, subhanallah. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang kafir yang menuduh bahwa umat Islam itu boros memakan air. Sebenarnya tidak boros. Dan Allah yang menciptakan air, menurunkan air hujan dan disimpan oleh tanah, tumbuhlah itu mata air untuk manusia, untuk wudu, untuk mandi, untuk minum dan lain sebagainya, untuk kebutuhan manusia. Allah menciptakan itu, termasuk air zam-zam. Dari mana sumbernya itu ya kawan? Menurut ilmuwan, air zam-zam itu bukan dari dasar tanah. Dia keluar dari tengah-tengah sumur. Ternyata sumbernya itu mengarah ke arah Hajar Aswad. Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad itu sebenarnya batu dari syurga. Nah, asal-usulnya Hajar Abyad, warnanya putih. Kok bisa menjadi hitam? Itu karena kesyirikan orang Quraisy, sehingga Hajar Abyad menjadi hitam. Dan itu dari syurga. Subhanallah, air zam-zam ini tidak pernah kering. Padahal kita tahu ya teori biologi bagaimana. Biasanya sumur itu ada, mata air ada karena apa? Di sekelilingnya itu apa? Ada hutan atau tanaman. Yang dan juga ada air hujan yang menyerap air hujan itu, tanaman menyerap air hujan itu. Di Mekah jarang hujan, setahun 2-3 kali hujan, tapi air zam-zam itu subhanallah. Makanya dinamakan zam-zam karena dia deras keluarnya. Itu zam-zam, arti zam-zam. Sampai Rasul mengatakan semoga Allah merahmati Hajar, sekiranya dia tidak timbun-timbun itu sumber air zam-zam itu, dia akan mengalir seperti sungai. Bayangkan ya, jelas itu mukjizat yang nampak oleh mata.
mujizat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ikhwan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.